korang. So sekarang ni kita orang dekat dalam mall. Kita orang nak main game macam ni tau. Challenge. Siapa yang kalah, kosong, dia kena bayar. Tak kisahlah apa-apa yang dia beli, dia kena bayar. Saya confirm? Ya, confirm. Mesti you kalah je. Tak, kalau saya kena bayar, saya ada duit tak? Jom kita main. So Lisha nak beli buah strawberry ni sebab Idris tak pernah makan strawberry lagi. Tak kemasan buah ni. Ambil satu, lepas tu avocado. Nak pilih avocado ni, kalau macam ni, kalau yang dah hitam je ni, maksudnya dia dah cukup masak. Lepas tu dah lembut sangat. Nampak ni? So kalau boleh pilihlah macam style warna hijau sikit ke. Tapi ini yang mahal lah, kalau nak yang ni sedap sikit. Dia kurang je yang ini okey kot? Haa, ambil tu je, tiga. Sebab Lisha nak buat untuk breakfast. Macam mana nak pilih buah naga sayang? Aku tak tahu yang macam mana nak pilih. Ini macam belum masak je sebab tulang dia masih hijau. Pisang, pisang, I tak tahu pisang apa yang elok sayang. Dia kena ambil warna kuning. Kuning ni dia dah masak sangat. So kalau saya nak ambil yang ada hijau sikit, jadi dia tahan lama sikit. Ah, macam ni, betul. Tapi ni pisang apa eh? Kan dia bukan pisang untuk makan-makan. Pisang berangan. Pisang berangan macam kau... sayang, berangan. Pisang yang tengok makan bukan pisang ni kot. Dia sekarang makan sayur bayam. So kita gantikan dengan Pak Choi pula. Kita try. So sekarang ni kita dah settle beli buah dengan sayur je. Jom kita pergi tempat lain. Ini adalah favorite alam dengan Alicia. Marinate lamb shoulder chop. So dia dah siap dah. Dan kita just bawa balik and then kita kena tambah sikit lagi supaya rasa dia lebih sedap. Korang kena beli kambing dekat Aeon, black pepper flavor, RM49. Yes. Korang kena try, sedap, memang sedap. Lepas tu makan dengan sos chili biasa pun okey kan. Kita orang kalau beli ayam ke ikan ke, kita orang akan beli dekat tempat lain, kedai yang murah sikit lah. Kalau dekat Aeon mahal. Oh. Ada minyak Alif, Alif Irfan. Tapi bukan eh, bukan minyak dia. Yang ha. I nak pepero. Pepero? Pepero. Saya mahal yang pepero ni. Yelah. Ha? Tak tahulah, mahal nak mampus lah. Mahal je. Tak payah kau macam tu, saya cakap mahal tak payah. Tak mau mahal pun. Tak terkejut. Tak boleh. Bisa teringin, tak apalah. Okey dah, jom. Tak apalah. Teringin, tak selalunya boleh dapat. Betul, tepat sekali. Jom. So Alicia beli ramen dua. Sebab Alicia hantu ramen, so kena makan ramen. Kenapa saya nak beli mask lagi yang? Sebab sekarang ni COVID dah naik, so kita pakai mask balik lah. Okay, tak payah. RM25 yang murah. Kalau tak RM30. Ya ada RM19 ni. Tak nak tu. Ah, saya yang tak nak, kenapa ambil mahal? Ah, yelah, pergilah, bagilah, bagilah ambil. Shampoo untuk tetamu kita beli lagi lah. Saya buat apa? Oh, menari ye. Lagu tu, dengar tak? Yang ini pun, kenapa itu ye? Kau tahu tak, dia kan kalau gelap je ni. So, Alan nak belikan kucing dalam shampoo. Bapak ah. Bapak ah, kucing buat shampoo. Kita beli pil fresh. Ini air untuk rumah kan? Ha, kenapa? Ha. Ini song. Saya nak air ke nak air? I love you. Wow. Untuk Alam suka yogurt, so Alam nak ambil berry dengan natural. Ha, kena timbang. Jangan pergi timbang dulu. Lupa timbang. Few moments later. Sayang, satu lagi. Hey. Kena timbang sayang. Aduh. Okay, sekarang ni kita
sekarang tengok siapa yang kena bayar. Okey. Okey, you bayar. Sayangkanlah, saya bayar. Siapa, berapa jumlah dia? 243. Saya belanja ya? Ya. Terima kasih sayang. Alright. Kita nak makan, lapar juga, tak makan lagi. Oh, dia lapar. Mana biskut dia? Allah. Mana biskut dia ni? Biskut Idris. Biskut Idris. So sekarang ni kita kena osom. Siapa menang dia kena bayar. Siapa kalah dia bayar. Siapa kalah dia bayar. Osom. Saya yang bayar. Dua kali dah saya bayar yang. Disebabkan Alicia kalah, Alicia kena bayar. Budak ni nak dipegang, tak nak duduk dalam stroller. Tak apalah, anak ni pasal. Pegang je budak ni. Sekarang ni kita orang nak cari bekas susu. Sebab apa, Alicia dia pakai apa nama tin tau. So tangan alam ni besar. So bila masuk kat dalam tu asyik tangan nak terkoyak-koyak dah sebab kena dekat sisi tin kan. So orang cakap yang dia better pakai plastik je. Memanglah nampak murah tapi ceritanya susu tu mahal, jangan risau. Sekarang ni alam tengah cari Alicia tau. Itulah siapa suruh jalan dulu ha. Sekarang ni dia cari Alicia. Dia cakap sayang, sayang. Langgar pula. Dengar tak dia panggil mama ni? Mama cari awak tau. Yelah tu. So sekarang ni bantal tengah lelong tau dekat Aeon. RM3 satu kan? RM3 satu kan? RM2.30. Oh RM2.30. So saya nak beli berapa punya? Saya nak beli semua. Ha, beli set lah. Tapi saya nak satu set, dua set? Dua set. Dua set apa? Sama dengan RM100? Ya. Yeah. Ya, duit siapa? Duit you. Amir lah. Lagi dua set, dua set. Dia diskon tolak gaji ni. Ada diskon lagi tak? Dia tak ada diskon banyak. Tak ada nampak mah, dia tak ada diskaun. Ini bukan diskaun, ini agak runtuh. Ada member card ke? Tak ada. Tak apa, tak apa. Saya dah lama kerja sini. Kalau tak tampal ni nanti diorang ambil balik ke? Saya ingat, dia tak bayar barang. Oh iya ke? Hebatnya isteri saya tolak dua-dua. Wow! Tak Alhamdulillah, so selesailah misi untuk kali ni. So boleh dikatakan kedua-duanya Lisa yang kena bayar. Kecuali bantal sebab apa, duit dia dah habis. Alam lah yang bayar bantal. Oleh itu geng, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Dan juga turn on notification. Dan juga buat apa-apa je tentang Alam Alicia Channel. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Korang jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi dalam Alam Alicia Channel. Oh yes. Assalamualaikum.